Shake your body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman di channel Pasit 12. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak teman-teman. Teman-teman, pada sore hari ini kita sudah berada di daerah Batu Jomba, di mana ada satu unit truk Puso yang akan menanjak di tanjakan Batu Jomba. Mari kita lihat teman-teman, apakah truk ini sanggup menanjak tanjakan ini sampai di atas. Lihat teman-teman. Teman-teman, ternyata truk ini gak sanggup menanjak tanjakan Batu Jomba. Sudah dicoba diganjal oleh kernet pakai batu di sebelah kiri dan di sebelah kanan teman-teman. Super truk ini, abang ini marga Manalu dari Siantar teman-teman. Ia tidak bisa menanjak teman-teman. Terus kernet sudah mengganjal ban belakang sebelah kiri dan sebelah kanan agar Bang Manalu mencoba ngambil gigi satu mencoba menanjak. Ternyata masih seperti teman-teman, tidak bisa menanjak teman-teman. Kemungkinan teman-teman truk ini akan dimundurkan ke belakang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena kalau terlalu dipaksakan nanti bisa saja nanti truk ini terjungkir ke belakang teman-teman. Woi, lanjut. Thank you.
Teman-teman, truk daripada Bang Manalu sudah sampai ke bawah. Bang Manalu istirahat sejenak, mengambil ya, kesimpulan bagaimana supaya truk ini bisa naik ke atas. Dan kami channel Pasir 12 mencoba wawancara dan bertanya kepada Bang Manalu bagaimana cerita daripada Bang ini sampai gagal menanjak tanjakan batu jambu, teman-teman. Bang Manalu, teman-teman, bercerita sedikit tentang yang dialaminya ketika teman-teman. Oh, lo aneh natong bang, sotik nih do makan. So lalu tu ujung kan? Pas panurun satu kon, di sini memang tuan kenapa? Ada. Aku agak di, ya di pantai tu, pas kali tadi kan. Halo. Walaupun jalannya bagus bang, tapi kenyataannya memang terjadi hal-hal yang tidak diduga kan bang ya? Nyatalah bang ya. Padahal sudah hampir 100% menanjak ke atas kan bang, jadi ganjal pakai batu. Iya masih kesulitan ya bagus bang. Teman-teman, inilah truk abang ini Bang Manalu. Gagal menanjak di tanjakan batu jomba, anehnya padahal sudah hampir 100% sampai ke atas tetapi tidak bisa, tidak sanggup. Jadi ini kemungkinan akan ditarik dengan truk hitam oleh Bang Aswin. Sebentar lagi kami akan menunggu bagaimana informasi daripada Abang Aswin, teman-teman. Mudah-mudahan truk Abang Manalu ini bisa segera ditarik sampai ke atas, teman-teman.